Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Di video ini saya sedang mencari jentik nyamuk untuk pakan ikan cupang. Nah, lokasinya itu di pinggir lapangan seperti ini, ada selokan kecil di mana selokan itu tidak mengalir ya teman-teman, jadi tergenang airnya. Makanya di spot seperti ini biasanya jentik nyamuknya itu banyak. Saya akan coba cari di sini. Nah, seperti terlihat di video ini, itu jentik nyamuknya itu banyak sekali seperti ini. Nah, ini jentik nyamuknya teman-teman nih, sangat baik untuk diberikan sebagai pakan ikan cupang. Makanya sudah tidak heran kalau jentik nyamuk itu identik dengan ikan cupang. Sudah banyak yang tahu kalau jentik nyamuk pakannya ikan cupang itu. Nah, jadi di sini jentik nyamuknya lumayan banyak ya teman-teman nih. Jadi kalau cari jentik nyamuk biasanya itu di selokan yang airnya itu mampet ya teman-teman, dan banyak sekali tanaman-tanaman seperti ini di pinggirnya itu sangat potensial sekali bagi pertumbuhan jentik nyamuk. Nyamuknya banyak yang bertelur di tempat seperti ini teman-teman. Nah, sebentar saja udah banyak sekali. Nah, demikianlah rutinitas saya di pagi hari mencari jentik nyamuk untuk makan ikan cupang. Semoga teman-teman tidak bosan melihat video saya yang seperti ini, tidak dipotong-potong dan apa adanya, tidak diedit juga. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.